salah satu hikmah dan dari anjuran untuk berziarah kubur adalah bagaimana kita mengingat kematian dan mengingat negeri akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menziarahi kubur mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Kuburan adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan demikian, bahwasanya kubur adalah awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah rumah pertama menuju negeri akhirat dan bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi justru ini adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Maka jika seseorang selamat di kuburannya, yang berikutnya akan lebih mudah untuk dia selamat. Namun jika dia mendapatkan siksaan di dalam kuburannya, yang berikutnya akan lebih menyiksa dirinya. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal yang terbaik untuk kita menuju rumah pertama kita menuju akhirat, yaitu kuburan. Dan kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah dia akan menjadi taman dari taman-taman surga atau dia menjadi lubang dari lubang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita sekalian dan menjadikan kuburan kita kelak sebagai taman dari taman-taman surga dan bukan lubang dari lubang api neraka. Allahumma amin.